Pemirsa, Ring Sejeroning Nyanggra Karya Mumpuk Pedagingan Miwah Puja Wali Kaping 6 Dasa Pura Agung Kertajaya Tangerang Umat Hindu Tangerang Margiang Upacara Mepepada Wewalungan Mepepada Wewalungan Wantah Metetujuan Pinaka Penyucian Sarana Upekara. Ring Sejeroning Nyanggra Karya Numpuk Pedagingan Miwah Puja Wali Kaping 6 Dasa Pura Agung Kertajaya Tangerang Umat Hindu Tangerang Ngemargiang Upacara Mepepada Wewalungan Prosesi Mepepada Wewalungan Wantah Pinaka Penyucian Serana Upekara Umat Hindu Tedun Ngosekin Pemargi Mepepada Inucap Sekadi Saking Semeton Umat Hindu Pura Cilandak Pura Bekasi, Pura Cibubur, Umat Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu, Rawamangun, Miwah, Banjar-Banjar, Sewewidangan, Tangerang, Provinsi Banten. Upacara Mepepada Wewalungan kapuput oleh Ide Pandite Dharma Putra Paseban saking Geri Rempoa, Tangerang Selatan. Edan Mepepada Kemargiang Penyucian Wewalungan Kelanturang Antuk Penglukatan Miwah Mepurwodaksine Raris Krama Ngaturang Sembah Pangubaktian Sinarengan. Sekali kauningin mepepada wantah pinaka upacara penyucian wewalungan sadurung keatur anggen serana upekaryadnya antuk nepasin ahimsa karma sane kaptiang atme wewalungan side moali numitis sayan luih sepisanan mata tujuan mersihang jagat skala niskala mangde pemargi pujawali side memargi antar tur umat Hindu side kaicen kerahayuan keselamatan oleh ide sayang widiwasa Tatanan Mepepada yang diawali dengan penyucian daripada semua wewalungan dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru masuk ke Utama Mandala. Nah setelah sampai Utama Mandala, nah kita wewalungan semua itu adalah kita dilukat dengan kesucian. Setelah dilukat dan kesucian, akhirnya kita memasuki Murwodaksina. Setelah Murwodaksina selama 3 kali, akhirnya kembali ke Dekan Pakno, mengajak Mesti Sami. Pada saat di sana adalah kita mengaturang pemujaan wewalungan. Pemujaan wewalungan termasuk memohon akhirnya doa untuk penyembelihan awak hewan. Nah setelah itu kita langsung melaksanakan persembahan. Baik. Bisa koordinasi dengan sesama manusia, bisa dengan lingkungan, dengan manusia. Jadi pemaknaan ini sangat padat sekali. Akhirnya tujuan utama ini adalah ini yang diintikan adalah mencari, bukan berarti untuk penyembelihan, bukan untuk penyembelihan, bukan untuk membunuh. Caru itu bukan untuk membunuh, tetapi untuk kita meningkatkan daripada Atman Dio supaya meningkat menjadi yang lebih baik. Nah sehingga begitu juga roh kita tingkatkan dan kita juga harus bisa kita laksanakan sesuai dengan acara Mepepada ini. Dan Mepepada ini adalah termasuk caru pancoklur. Dan akhirnya semua umat dan semua hanya sama-sama tujuan akhir adalah supaya umat adalah supaya panjang hidup bahagia, mendapat nama harum, mendapat ilmu pengetahuan suci, memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, dan mempunyai keyakinan. Dan akhirnya semua memperoleh kasih, asah, kasuh. Menegaskan bahwa ritual Hindu yang memanfaatkan hewan atau menggunakan hewan itu bukan pembunuhan. Karena apa? Hewan itu akan meningkat status jiwanya, ya, artinya dia mengalami evolusi roh atau Brahma Cakra menjadi hewan yang lebih tinggi kualitasnya kalau nanti dia reinkarnasi. Hanya Mepepada tadi intinya sebetulnya meningkatkan kualitas jiwa sang hewan supaya dia mengalami evolusi roh. Kan itu sebetulnya intinya itu. Kenapa? Salah satu misinya umat Hindu adalah meningkatkan kualitas jiwa semua ciptaan tentu dengan pola masing-masing dengan cara yang berbeda-beda ya memelihara merawat melestarikan semua ciptaan semua. Menyempurnakan jiwa-jiwa juga menyempurnakan tadi meningkatkan kualitas ini menyempurnakan jiwa-jiwa dari pujanya beliau tadi ini untuk alam semesta ya inilah yang bisa umat Hindu lakukan sebagai tatakan dari langgengnya dunia ini.
Nah, itu sebetulnya. Ini yang kita perlu ingat, jangan berpikir bahwa oh ini Hindu punya. Ya, Hindu punya. Kepada teman kita juga di lain agama ya, kita jangan mengatakan oh nah Hindu enggak. Apapun yang dilakukan oleh umat Hindu dalam wujud ritual sekecil apapun, walaupun yang segahan, tidak semata-mata untuk umat Hindu, tapi untuk seluruh ciptaan seperti itu. Sekadika Uningit, karya numpuk pedagingan miwah pujawali kaping 6 dase Pura Agung Kertajaya Tangerang nemonin rahina tumpak kelurut tanggal 16 September warsa kalitali tigang likur. Saking Tangerang, Ketut Sumadiase Nguningayang.